Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Cora kawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik untuk kawanku semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan ke mancanegara ya kawan. Nah kawan, kesempatan kali ini karena kita sampai di lokasi posisi air yang tinggi atau kecil, kita coba minjem perahu barusan untuk kita mencari keseruan ataupun berpetualang ya kawan. Apapun nanti yang akan kita dapatkan, mudah-mudahan ada rezeki yang akan kita dapatkan. Walaupun entah itu apa, karena kita tidak bisa menargetkan sesuatu karena kondisi sedang banjir ya kawan ya. Seperti apa keseruannya, saksikan terus videonya sampai selesai ya kawan. Yuk kita langsung saja lanjut untuk mulai petualangan kita. Lanjut kawan. Kali ini kita gunakan perahu. Ini sungai Jaur kawan, yang sangat terkenal kali pemancingan Jaur kawan. Kita akan jalan-jalan mencari sesuatu yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Lihat beberapa petak hamparan kangkung tuh kawan, nah sangat subur, sangat luar biasa kawan. Nah pemandangannya banyak pepohonan yang masih rindang kawan, membuat udaranya sangat sejuk, sangat asik. Saya akan coba naik ke atas melihat, mudah-mudahan di sini ada potensi yang bisa kita manfaatkan ya kawan. Kawan, ternyata di sekeliling kita area pesawahan dan pekarangan terendam air ya kawan. Jadi kita akan coba melihat ada apa di sini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ini jenis keong yang sangat mudah kita temukan. Namun kita sudah sering kali mengekspor ke keong ini ya kawan. Jadi kita tinggalkan. Tidak ada apa-apa ya. Bisa kita temukan. Wuh, kaget kawan. Kita hampir masuk ke kedalaman. Oke kawan, hampir saja keinjek. Ini adalah ada buku. Nah kita lihat tuh, ini jenis buku ini fungsinya untuk menjebak ikan gabus kawan. Semula kita hanya mereview, tidak bermaksud untuk mengambil ataupun yang lainnya. Lanjut. Lain kawan, mudah-mudahan di tempat lain ada sesuatu. Yening kawangono ning pantai.
Medot rasa nengati, nalang suara neng ratri neng iman, ngenteni bulan dari. Wih, kawan, rasanya kok damai banget kok. Pokoknya kalau kita apa kepengen bahagia itu sebenarnya sangat sederhana kawan. Jangan memikirkan sesuatu hal yang menegangkan, buatlah rileks. Tidak perlu mahal kawan. Lanjut, kita akan coba mencari yang lain kawan. Alhamdulillah kawan, kita temukan salah satu sumber daya yang bisa kita manfaatkan ataupun kita ini ada buah ketek ini apa ya? Kawan, ini jenis petai Cina, tapi yang bukan lam tarogum ya. Alhamdulillah. Sampai hitam-hitam kawan. Nanti ini dia bijinya akan jatuh dan terbawa air. Lalu berhenti dia akan tumbuh. Mantap banyak banget kawan ya. Lanjutkan. Ini jenis pisang kapok, mungkin ditinggalkan sama yang punya ataupun sama bakul. Ini udah mateng kawan. Coba kita langsung mengkonsumsinya. Kita bisa ambil. Wah, ini sisa kena tikus kawan, makan tikus tuh. Tikus pun gak mau ketinggalan ya. Wah, habis kawan. Kita cuma dapat berapa? 1, 2, 3, dapat 7. Kok 8 berurusan sama yang dimakan kawan. Langsung aja kita cari kawan atau yang lain kawan. Kawan, karena kita tidak menemukan sumber daya yang lain, kita akan coba memanfaatkan yang ada, yang sudah kita dapatkan ya kawan. Lanjut. Enak kawan, saya rasa ini petai Cina kita sudah cukup. Hampir baik tiba mengkalinya. Jom bros apa ya? Woi, bros. Halo, halo, woi. Ya, gimana kayo mau kasih dia pernah ya? Mampir. Ya, kita tetap jam 5 pagi. Tadi, Pak. Oh, masak jaring? Ya, masak jaring. Wes, mantap dia pernah. Alhamdulillah, ya. Wih, bisa dibegal. Woi. Mantap, ya, mantap. Ah, kawan, kita ketemu dengan teman-teman kita sesama YouTuber. Beliau yang satu Bang Jembros dan yang satu lagi Marco Tang berkelana. Nah, mereka habis membuat keseruan pasar jaring, kawan. Dan mendapatkan hasil.
Yuk naik mas. Yuk. Angin apa orang tak kena gerak. Angin ketok sebelah kan apa ya? Oh ya kena kena. Iya. Mantan kena kena. Anak ini. Iya nak kayu nembok kerja angin lagi. Sehat, Bu? Alhamdulillah, pelamin sehat, Mas Ame? Alhamdulillah, sehat. Teng, baru kota sukses! Amin. Dia beli ya, Pak? Iya, gue mikir. Kawan, ini hasil Bang Jembros sama Marco Teng memasak jari. Dan dapat gabus, ada ikan lele Tiongkok, juga ikan kerci. Juga ini ikan apa ya? Kayak gabus, bukan. Ikan apa nih, Mas? Ya, ikan boso. Oh, boso! Boso itu, iya. Ini mau dibawa pulang? Sebenarnya sih... ya mau dibawa pulang cuman kan gimana ya apa jenengan perlu bagaimana kalau misalkan misalkan dikilo. Misalkan enggak apa ya enggak sampai enggak begitu perlu amat misalkan kita pakai gimana sama keting silakan soalnya kan apa namanya ini hari ini ya apa namanya kurang biasanya kan lebih dari ini biasanya ya, silakan lah. Terima kasih mas Hewan, alhamdulillah ini rezekinya Marco Teng dan Mas Bang Jembros ternyata katanya tidak terlalu penting untuk dibawa pulang jadi bisa kita silakan. Tapi ini tidak merampok loh ya. Tidak, ini halalun thayyibah. Terima kasih. Oke, mau ikut gabung atau masih ada acara? Gini Mas ya, ini sebenarnya masih ada acara. Ya. Iya. Kalau mau Mas dimasak silakan. Oh begitu. Iya. Oke, tapi enggak apa-apa kan ya saya tinggal ya? Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Saya yang sangat berterima kasih ini udah dikasih. Ikan gabus. Oke. Ya nyor terus bae ya. Oh ya, anu iki bajine sinten? Siap. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sehat selalu Mas Ame. Amin. Oke. Terima kasih. Halo. Kawan, jangan lupa ya ditonton videonya Bang Jombrek dan Marco Teng berkelana kawan. Terima kasih. Oke, saya yang berterima kasih nih Mas. Sama-sama. Saya langsung ya. Oke. Siap. Hati-hati di jalan. Yuk. Wes. Kalau kata buatan sama YouTube Rosnya, alhamdulillah. Hati-hati ya. Oke, sip. Terima kasih. Sukses selalu. Amin. Alhamdulillah, ini kita dapat tambahan untuk dimasak ya kawan bersama apa itu petak Cina. Lu lanjut. Kasih garam dulu sebelum digoreng kawan. Alhamdulillah kawan, kita temukan satu campuran.
kawan. Ini jenis pisangnya, namanya mungkin jenis ikan pisang, pisang kapok ya kawan. Kita goreng dulu. Mantap. Nah, saya rasanya sudah matang kan? Ya. Kalau ini sudah matang, kita akan segera angkat. Tapi ini minyaknya panas. Sangat semua apa yang terjadi. Langsung saja kita masukkan bumbunya. Nah, masukkan. Woi. Peta cinanya. Mantap. Sekarang kita kasih air. Ya, cukup. Bisa goreng ya, kita masukkan bersama sayuran. Kawan, ini rasanya bisa dibayangkan ya, pisang yang sudah matang kita goreng lalu kita masak sayur bersama dengan sayur-sayuran kawan dan bumbu sayur-sayuran, rasanya yakin enak banget kawan. Dikasih kuah dan kuahnya nunggu sampai kuahnya benar-benar mengering. Kita tunggu sebentar lagi. Makan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, masakan kita udah matang. Tinggal kita menikmatinya ya kawan. Ini saya akan coba. Untuk pertama kali pisang mateng dimasak dengan sayuran, rasanya seperti apa ya kawan? Sedangkan pisang cenderung rasanya manis. Rasanya kawan empuk, kenyal, gurih, manis juga, pokoknya komplit kawan. Masakan ala Mamer Suruk benar-benar enak kawan. Bisa dibuktikan, pisang kapok terus digoreng, setelah itu baru dimasak dengan sayuran. Enak banget kawan. Nah, kita bawa nasi. Oh, mantap banget kawan. Kita buka dikit. Wihihi. Alhamdulillah. Bayangkan rasanya kawan. Enak sekali kawan. Gebus. Ya. Terus kita cari pisangnya nih. Wes. Ini sayang sekali kawan, saya harus makan sendiri karena mas kameramennya belum mau diajak makan bareng. Bukannya saya tidak pernah mengajak ya kawan, tapi mas kameramennya yang belum mau kawan. Kita makan dulu ya kawan. Kalau kawanku yang melihat saya makan kelihatannya enak, insya Allah enak beneran kawan. Dan kalau kawanku kepengen, silakan dicoba dengan saya kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yo kawan, kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak pakai tangan, ini sendok ada kawan, tapi rasanya kurang abdol. Dilihat-lihat kayak daging sapi, ternyata pisang goreng. Ya Allah enak ya. Lele Tiongkok. Buahnya kurang. Gurih, manis, pokoknya campur jadi satu.
Jendro enak banget kawan, rasanya gurih banget. Ini daun mengkudu. Kita sambung lain kali ya kawan, karena ini posisi sudah siang, saya juga udah kenyang banget nih kawan. Ini tinggal kameramennya suruh ngabisin seperti biasa kawan. Saya Mame Saro sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah selalu mendukung, memantau channel saya hingga channel saya berkembang ya kawan, dan mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua mendapat imbalannya lebih baik daripada itu semua ya kawan. Saya Mame Saro bila mana banyak kesalahan kata-kata ataupun kurang sopannya tutur sapa dan bahasa, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di lain kesempatan, kawan.